nah sekarang kalian harus cobain harus satu cara bikin alis sama eyeliner. Oke? Ya, halo, nama gue Vincent. Kali ini gue di sini disediakan alat-alat operasi kecantikan. Wah, banyak sekali ya. Ini tampak seperti sikat gigi bayi. Sikat gigi bayi. Masa dipakai dong, ini kan sikat gigi. Ini nyuluk Dewi Smooth. Bukannya sulit ya? Oh, diputer. Ditarik. Ini gue tahu ini adalah foundation, tapi setahu gue foundation tuh harusnya bubuk. Kalau cairin semen ini. Gimana cara pakai benda yang cair ini ke dalam muka? Oh, gue tahu. Oh, ya gue tahu. Foundation dulu, terus gini. Kayak pakai baju. Udah beda warnanya, baru tempel powder. Wah. Oke, sekarang gue tahu gue bagaikan anak kecil yang habis mandi dibedakin terus ingusan terus jadi gini lagi. Terus ada bekasnya gitu. Ada berasnya coba. Mana sih? Ini ya? Enggak, ini bukan yang buat pipi ya. Ini pensil alis, biasa digunakan oleh wanita untuk di alisnya. Tapi bagi pria ini bisa dikumis ya. Kalau kumisan kurang tebel, kumisin aja. Kayak ini untuk mempercantik bulu mata. Tapi bulu mata gue udah lentik kok. Ada di kulitnya kayaknya kok. Aduh, sakit ya. Ya, diamkan seperti ini sampai 2 hari, lalu bulu mata Anda akan lentik. Oke. Okay. Nah, ini baru nih. Ini baru eyeliner. Oh. Iya, gua tahu. Jadi ada dua. Kalau Anda pakai Photoshop itu yang ini tebel. Ini untuk garis tebel kalau habis menggambar. Yang ini untuk garis tipis. Tin. Baru gini. Sampai sini. Yongkru. Baru yang satunya lagi. Kontur ini susah juga ya. Oke. Tada. Ya kan? Begitu gue tahu tuh. Salah bentuk nih gue nih kayaknya. Lagi ya? Mbak bingung nih, oh ini tekan doang tutupnya. Ini gimana tutupnya nih, Mbak? Satu tutup saya kayaknya, Mbak. Tutupnya tekan. Ini tekan aja ya? Oke, okay. Kayaknya sih pakai yang ini nih. Iya ini ya. Ini buat tengah ini. Buat saya ini warnanya sama semua ya. Jadi ada warna gold. Nah, ini gold muda ini. Oke. Oke, kita pakai warna gold. Itu buat apa? Nirusin pipi. Ya kan? Terus cewek-cewek biasa gini dulu. Gitu. Yang sebelah. Tidak ada bedanya. Ternyata it's not type. Nggak ada konsekler ya. Konsekler yang buat di sini. Oh, ada. Mana ya? Dalam box. Ini ya. Lagi ini ya. Ini ya. Ini namanya konsekler. Ini gunanya ditaruh di bawah kantung mata. Jadi kalau perempuan kelamaan tidur, maksudnya kurang tidur, itu kan pasti matanya ada kantung matanya. Itu ditaruhnya di bawah atas sini nih. Tapi nggak gini deh, perasaan gue bubuk. Kenapa sekarang jadi cair ya? Iya nggak sih? Biasanya taruhnya di sini. Bukan. Duga. Ini aneh, ini bukan concealer seperti yang gue kenal. Ya gitu, baru nanti pakai tangan. Gini kan? Iya kan? Dan biasanya perempuan melakukan itu lebih smooth. Oke, sekarang gua tahu kenapa mereka ribet banget ya. Untung cewek gua gak suka pakai ginian. Anuan. Sekarang cewek gua. Oke, udah. Lu bakal beliin cewek makeup gak, Lismi? Enggak dong.
Gak boleh tahu kenapa tuh. Ya dia bisa beli sendiri kok. Lagian kayak ya gue gak suka makeup tapi buat gue. Cantik juga buat lo juga. Oh pasti dong. Cuman makeup itu kayak apa ya, aksesoris perang buat mereka kali ya, buat ke medan perang gitu. Mereka kayaknya kalau keluar nggak pakai makeup kayak mau perang tapi nggak buat senjata. Overall oke sih kalau cewek pakai makeup selama nggak lebay aja makainya. Jadi pesan-pesan buat cewek di luar sana apa? Jangan pakai alis yang turun sampai pipi sini ya. Sampai sini aja. Tuh. Eyeliner jangan sampai sini. Terus apa ya? Udah sih itu aja paling ya. Oke.